Assalamualaikum dan hai Coach Aizat di sini. Hari ini saya nak ulas sikitlah pasal air fryer punca kepada kanser. Kepada yang baru mengenali saya, latar belakang saya adalah dalam pemakanan ataupun nutrition. Tak, bukan pakar pemakanan Universiti Facebook, PhD Google, tapi saya ada ijazah dalam pemakanan dari Universiti Sains Malaysia. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba tahun 2023 ni viral pasal air fryer penyebab kanser. Kajian pasal ni dah lama ada. Actually, time saya second year degree nutrition dulu lagi, untuk subjek nutritional biochem, kita orang kena pilih tajuk biokimia makanan yang berkenaan isu public health macam tu lah. Jadi, grup kita orang buat pasal acrylamide. Lecturer biochem saya cakap apa tau? Aizat and team, pembentangan video yang sangat hebat, editing semua cun. Tapi sebenarnya topik acrylamide ni tak penting pun. Jadi, Dr. Fu, you are very awesome. Tapi sakit hati jugalah dapat markah rendah untuk assignment tu. Dalam video ni, saya akan terangkan dua sebab kenapa anda tak perlu risau dengan air fryer dan cara untuk tidak mudah tertipu dengan perkongsian di media sosial. Jadi, pastikan anda tengok sampai habis. Nak pakai lab coat lah. Kan orang lagi mudah percaya kalau nak official ni. Dia sebenarnya bukan air fryer itu sendiri punca kanser. Air fryer tak ada radiasi ke apa. Tapi masak cara air fryer akan menyebabkan makanan tu ada bahan kimia bernama acrylamide. Dan acrylamide ni dikatakan berkait dengan kanser. Pertama sekali, kita perlu tengok macam mana acrylamide ni boleh masuk dalam senarai penyebab kanser ataupun karsinogen. Klasifikasi karsinogen ni dibuat oleh IARC, International Agency for Research on Cancer, sebuah agensi di bawah Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Dia ada 5 kumpulan. Grup 1, karsinogen terhadap manusia. Grup 2A, berkemungkinan karsinogenik terhadap manusia. Grup 2B, barangkali karsinogen terhadap manusia. Grup 3, tidak diklasifikasi tahap karsinogen terhadap manusia. Grup 4, mungkin tidak karsinogenik terhadap manusia. Ini adalah beberapa contoh dalam kumpulan itu. Untuk grup 1, ini memang confirm sah-sah suluh bercahaya lagi menerang menyebabkan kanser. Antara yang tersenarai adalah formaldehyde, plutonium, pencemaran luar dan juga asap rokok. Selepas pada itu ada grup 2A. Di sini terletaknya acrylamide serta bahan kimia seram lain seperti tetrabromobisphenol A, dichloromethane dan juga daging merah, minuman panas, kerja shift, kerja pendanan rambut. 2B ada kopi, kimchi, tukang kayu, aloe vera. What? Seriously? Okey, saya akan terangkan secara ringkas macam mana senarai ini dibuat. Kita ambil contoh asap rokok. Tahukah anda, suatu ketika dahulu, rokok ini adalah sesuatu yang normal dalam masyarakat. Macam mana orang minum kopi hari ini, macam itulah orang dulu anggap isap rokok. Malah, doktor perubatan pun ada pada iklan rokok. Yes, saya tak tipu. Dulu-dulu doktor promote isap rokok ni. Walau bagaimanapun, saintis mula perasan kes kanser melibatkan saluran pernafasan makin meningkat. Betul ke asap rokok ni punca kepada kanser? Tak apa. Saintis mulakan dengan kajian haiwan dahulu. Senang je, satu grup haiwan ni tak ada pendedahan asap rokok, satu lagi grup didedahkan dengan asap rokok. Mungkin grup asap rokok tu dia ada dos yang rendah dan juga dos yang tinggi. Lepas tu saintis tengok, alamak, tikus-tikus makmal yang isap rokok ni semua ada kanser. Okey, tak apa, jangan panik lagi. Kita tengok data pada manusia pula. Untuk yang ni senang je kan, sebab ramai orang isap rokok. Jadi boleh buat kajian tinjauan, boleh buat prospektif iaitu tengok ke depan, boleh buat retrospektif, tengok ke belakang. Contoh yang prospektif ini, dia follow orang yang isap rokok dengan orang yang tak isap rokok. Lepas maybe 5 hingga 10 tahun macam tu, saintis follow up balik setiap peserta kajian berapa banyak yang ada kanser saluran pernafasan. Tapi pisanglah nak tunggu sampai result tu. Jadi saintis boleh buat retrospective study. Dia tengok orang yang sudah ada kanser, dia suat sidik balik. Dalam semua tu, berapa banyak adalah smoker? Berapa batang isap dalam sehari? Kalau yang bukan smoker tu, adakah faktor lain yang boleh menyumbang? Jadi keseluruhan daripada kajian makmal, kajian haiwan, kajian manusia memang terbukti asap rokok punca kepada kanser. Bukan sahaja kepada perokok itu sendiri, tapi orang sekeliling yang tersedut sekali asap hanak tu pun boleh kena kanser. Jadi itulah yang dimasukkan ke dalam kategori 1. Bahan yang mempunyai bukti yang kukuh sebagai karsinogen terhadap manusia. Tapi untuk kategori 2A pula, dia ada bukti terhad dalam manusia tetapi mencukupi dalam haiwan. Saya berikan contoh, saintis ambil acrylamide dalam dos yang tinggi, lepas tu injek terus ke dalam tikus makmal, lepas tu tikus tu dapat kanser. Jadi di sini kita boleh rumuskan bahawa acrylamide boleh menyebabkan kanser. Tapi macam mana pula dalam manusia? Kita tak boleh buat experimental study. Contohlah kita ambil grup manusia, kita bagi dia makan acrylamide banyak-banyak, lepas tu tengok kanser ada tak dalam orang tu. Tak boleh macam tu, memang tidak beretika dan salah dari segi undang-undang. Jadi seperti biasa, kita tengok kajian tinjauan. Sama macam asap rokok tadi, tapi untuk ni, tak ada kajian yang kukuh sebenarnya untuk membuktikan acrylamide menyebabkan kanser yang signifikan dalam manusia.
Jadi masuklah ke dalam kategori 2. Jadi ini adalah sebab pertama kenapa anda tak perlu risau pasal air fryer ini. Sebab klasifikasi IARC ini tidak menakutkan seperti disangka. Kategori 1 ada asap rokok, kategori 2 ada akrilamide. Jadi mungkin anda fikir, oh makanan air fryer ini mesti kurang sikit je berbanding asap rokok. Tidak, dia bukan macam itu. Satu lagi, perasan tak ada kekurangan dalam klasifikasi IARC ini, iaitu dia tidak memberitahu dosage. Adakah makan air fryer seminggu 2-3 kali sama dengan makan air fryer setiap hari? Berapa banyak makan daging merah baru akan meningkatkan risiko kanser secara signifikan? Berapa lama kerja shift tu? Jadi itu adalah kelemahannya, iaitu dia tiada dos yang spesifik. Jadi itu adalah kelemahan klasifikasi IARC ini. Dia memberitahu bahan apa berkemungkinan menyebabkan kanser tapi tidak memberitahu tentang pendedahan dosage dia. Sebab yang kedua anda tak perlu risau pasal air fryer ni adalah acrylamide bukanlah eksklusif kepada air fryer je. Macam jahat sangat air fryer ni, seolah-olah perkakas dapur yang dicipta oleh setan sendiri. Banyak lagi makanan lain yang tak sentuh air fryer pun boleh mengandungi acrylamide. Acrylamide ni terjadi apabila ada gula ataupun kanji bercampur dengan sejenis amino acid bernama asparagine didedahkan pada suhu yang tinggi, iaitu melebihi 120 darjah Celsius. Ada ketiga ini, boom, lahirlah acrylamide. Tak kisah makanan apa, proses masakan apa. Pizza bakar dalam oven, acrylamide. Roti bakar dalam toaster, acrylamide. Masak dalam pan, kurang minyak sekalipun, acrylamide. Azwan Ali, bukan acrylamide tapi masih FDA. Saya ada tengok TikTok hari tu, doktor tu cakap, jangan guna air fryer, itu ada acrylamide boleh menyebabkan kanser. You buatlah goreng dalam pan dengan minyak yang sedikit. Deh, itu pun akan menghasilkan acrylamide lah. Sebenarnya kita memang tak boleh lari dari acrylamide ni, melainkan masak rebus dan steam je setiap hari. Nak minum kopi? Tak boleh, itu ada acrylamide. Minum susu dengan biskut keping? Itu pun ada. Jadi semua orang didedahkan dengan bahan kimia ini. Dengan data dosis yang kita ada dalam epidemiological studies, kalau kita makan secara berpada, amalkan pemakanan yang seimbang, gaya hidup sihat, tak perlu risau. Acrylamide ni pun kalau anda nak tahu, kebanyakannya dibuang melalui air kencing. Jadi dalam benda apa sekalipun, kita perlu tengok secara menyeluruh macam mana lifestyle anda. Kalau anda gunakan air fryer untuk masak sihat, kurangkan kalori, then itu saya sokong. Tapi kalau anda tak guna air fryer sekalipun, tapi malas exercise, makan tak jaga, tidur tak cukup, anda rasa risiko kena penyakit tu rendah ke? Macam ni, prinsip hidup saya senang saja. Saya tak kisah kalau anda ada diploma dalam berkebun sekalipun, tapi kalau ilmu pemakanan yang awak kongsikan itu betul, then saya sangat sokong. Tapi kalau anda doktor tapi ilmu yang dikongsikan tidak begitu tepat, dan itu adalah sesuatu yang perlu dibetulkan, terutamanya jika ia menimbulkan rasa panik dan ketidaktenteraman dalam masyarakat. Untuk setengah orang, saya tahu dia buat tak tahu je bila scroll TikTok, FB semua tu. Tapi saya yakin ada segelintir orang yang sebab dia rasa sangat takut dengan air fryer ni, terus buang ataupun simpan langsung tidak digunakan. Satu lagi, mungkin anda tak tahu, doktor biasa adalah GP, General Practitioner. Bab kesihatan secara umum, mereka boleh cover. Namun kalau ada masalah melibatkan anggota tertentu, memerlukan kepakaran spesifik, mereka masih akan refer kepada pakar yang lain. Contoh, kalau bab pemakanan terapeutik, ada dietitian. Pendengaran, ada audiologis. Pertuturan, ada speech pathologist. Hormon, ada endocrinologis. Jantung, ada kardiologis. Dalam masyarakat kita, ada yang terlalu mengagungkan doktor sehingga percaya segala benda yang dikongsikan. Saya dengan latar belakang pemakanan dan senaman sekalipun tak tahu segalanya. Anda kata ada benda yang saya salah, then sila betulkan. Jadi ini sekadar peringatanlah. Jangan percaya membuta tuli dengan apa yang anda dengar di luar sana. Terutamanya dalam TikTok di mana formatnya adalah video yang sangat pendek dan ringkas. Tak cukup untuk terangkan sesuatu topik kesihatan dengan terperinci. Sentiasa ada rasa syak wasangka, sentiasa mempersoalkan. Kalau anda tanya saya sekalipun dalam video ini, mana dapat sumber rujukan kajian semua ini, saya dengan rela boleh lampirkan. Tapi sebelum video ini berakhir, saya ada sesuatu permintaan daripada anda. Saya dah lakukan apa yang saya boleh untuk membetulkan info yang salah ataupun yang kurang tepat. Tapi saya punya channel ni tak besar mana dan views tak adalah tinggi sangat. Jadi kalau anda tidak keberatan, sila share video ini supaya kita sama-sama boleh hentikan misinformation tentang air fryer ini. Sebagai seorang nutritionist, banyak sangat benda yang tak salah dipersalahkan. Nasi putih tak baguslah, santan jahatlah, susu tak bagus untuk tulang, macam-macam. Alright, itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita jumpa lagi. Sekian.